mau berangkat mencari ikan sana nih bosku. Kami sedang siap-siap. Itu Firza Petualang namanya. Ini lokasinya ya bosku. Sekarang waktunya kami berangkat. Kami menelusuri hutan ini. Kami siap-siap mencari ikan sana. Kebetulan cuaca lagi bagus. Mataharinya juga sangat terang. Mudah-mudahan hari ini kami banyak dapat ikan cananya. Ini lokasinya ya mas bro, tempat kami mencari ikan cana. Sebelumnya kami harus izin dulu ke tempat pemilik kebun. Kami mau cari tempat pemilik kebun dulu. Kami mau cari orangnya. Kami mau pamit. Nah ini orangnya, kita ngobrol dulu sebentar. Emang biasanya ini jemir rame di sini nembak. Oh, burung. Burung itu kan bubu ajawi. Hah? Bubu ajawi itu. Itu kan ada bunyi burung apa namanya? Yang punai. Oh, punai. Oh, ada bunyi tadi kamu situ. Dia kalau ada pulih situ. Oh, di situ itu agak besar. Situ di luar situ, Pak. Iya, di situ ada pulih kambang situ, oh. Nah, aja. Minggu be. Nah, minggu sekali lagi situ kita. Nah, lewat kayu tuh nadikin situ. Ke situ. Ini ayah enang, ayah ini kemana ini? Oh, mutar ke depan. Oh, situ dia. Oh. Ada kambang situ. Saya dulu kan jemai bumi ini. Nah, buat kambang situ. Ada kambang situ. Ada kambang ya. Oh, kalau dia menunggu situ enak. Oh, siapa dia ini? Biasanya saat dia tenang dalam ada, Pak. Nah, itulah. Ada kambang situ. Sekarang waktunya berangkat. Tadi kami menanyakan tempat spotnya. Sekarang waktunya kami pergi. Mudah-mudahan kali ini kami dapat banyak ya ikan cananya. Saatnya kami berpisah. Aku menuruni tanjakan ini. Tanjakan ini sangat ngeri. Sungainya di bawah ranting-ranting itu. Aku hampir kepleset. Untung tidak apa-apa. Aku meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Sekarang sudah sampai. Ini tempat spotnya. Waktunya untuk memancing. Temanku pasang pancing duluan. Dia pasang di bawah semak-semak ini. Jangan salah, di bawahnya ada air. Di sini yakin banyak ikan cana. Aku mau pasang di sini. Mudah-mudahan dapat. Di bawah semak-semak ini kelihatan ikan. Sepertinya temanku sudah pindah. Dia pindah posisi. Mungkin dia melihat ikan. Sepertinya ikannya lolos. Ini tempat spotku. Sepertinya ada ikannya. Pancingku langsung disambar. Aku dapat. Sepertinya itu bukan ikan cana. Menurut kalian ini ikan apa? Ikannya jatuh. Mungkin belum rezeki. Aku mau coba lagi. Siapa tahu dapat kali ini. Umpanku disambar lagi. Mudah-mudahan dapat. Akhirnya aku dapat. Ikannya aku dapatkan. Tapi lepas lagi. Aku coba lagi. Sepertinya ikannya agak bandel. Tapi umpanku dimakan lagi. Mudah-mudahan kali ini dapat. Ikannya sedang memakan. Akhirnya aku dapat. Ini benar-benar dapat, tapi kelihatannya itu bukan ikan cana. Temanku strike duluan, dia dapat ikan cana. Ikan cananya lumayan besar. Selamat ya temanku, dia strike duluan. Bagaimana dengan diriku? Sepertinya aku belum ada rezeki. Dia pamer ikannya,
ikan cananya sangat bagus, ikan cananya juga babon. Aku nggak mau ketinggalan, akhirnya aku strike juga, aku dapat ikan cana, cananya juga lumayan besar, ini beneran ikan cana, aku sangat senang. Sekarang aku mau serok juga, mudah-mudahan dapat. Nah, dengan serok ini dapat juga ikan cana. Ternyata di sini banyak ikan cananya. Mana bang? Dapat bang? Alhamdulillah hari ini dapat 20 ekor. Lumayan lah. Cana semua bang ya? Cana limbata semua dan rimnya tebal-tebal bang. Wow, mantap. Mantap. Nanti hasilnya kita lihat di rumah. Oke. Perjalanannya ekstrim nih. Nanjak. Hah? Nah, bosku, ini dia hasilnya. Kalian penasaran? Aku mau buka dulu bagaimana hasil hari ini. Ikan cananya lumayan banyak. Wow, cananya lumayan banyak. Yang mau boleh komen di bawah, nanti saya antarkan. Buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami semangat untuk mencari ikan cana. Kalau sudah banyak, ikannya untuk kalian semua. Aku tidak punya akuarium, jadi ikannya aku taruh di ember-ember seperti ini. Mudah-mudahan ikannya bisa bertahan.